Oke teman-teman, di sini saya melanjutkan mikat setelah mikat burung sirpu ya teman-teman. Saya akan coba mikat burung di sini. Dan ini saya sudah istirahat barusan sebentar dan cuma bentar teman-teman. Anginnya sudah mulai kenceng ya teman-teman. Jadi kita akan mikat burung apa aja ya di sini pakai bersama Mas Taci ini. Pakai MP3000 aja ya karena burungnya setelah angin ini sudah mulai berkurang teman-teman. Burung perenjaknya aja sudah nggak bunyi ya. Itu ya jarang. Oke teman-teman, kita langsung saja ke proses pemasangan. Kita coba mencari lokasi yang tepat untuk mikat menggunakan MP3000. Oke, kita cari bersama teman-teman. Oke, cari ranting yang kiranya bagus teman-teman. Ya, oh ini teman-teman. Oh ini depan ini. Positif. Nah ini teman-teman. Nah ini rantingnya. Ini pas untuk 3 ranting teman-teman ya. Yang satu ke sini, 2 ke sana. Yang ketiga ini teman-teman ya. Oke, kita langsung saja teman-teman ke proses pemasangan pulut teman-teman. Oke. Sekarang kita akan mencoba menyiapkan tempat yang atau menata tempatnya pas untuk kita buat pasang perangkat. Oke teman-teman, untuk kamera saya taruh di sini ya teman-teman. Tempatnya sambil menata kamera. Oke, kurang kesinian. Oke teman-teman, saya pasang dulu untuk pulutnya ya, untuk kamera di sini. Oke teman-teman, untuk bulut dipasang di sebelah seperti ini teman-teman, takut burungnya hinggap di sana ya, dan juga di ujung-ujung teman-teman, karena ini pakai MP3000 teman-teman, nanti burung banyak yang datang ya kalau datang tapi. Oke teman-teman, kita langsung saja ke proses pemasangan MP3 kita pasang guys. Akan saya coba dengan bismillah untuk memasang MP3 guys. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita ke proses pemasangan MP3. Oke ya, itu Mas Taci yang masang MP3-nya. Kita pasang MP3-nya dulu ya. Rodo lurus ujung, lurus ujungnya. Lurus tangan sama nih, gak apa wis. Lah kono. Lah ya, rodo ngulunan, ngulunan. Nah, sip. Oke, teman-teman, kita tinggal ya. Oke. Semoga berhasil.
Oke teman-teman, poin teman-teman, alhamdulillah teman-teman. Nah ini kemade teman-teman. Nah ini. Oke mantap. Burung kemadenya teman-teman. Nah itu teman-teman. Nih saya perlihatkan dari sini. Nah itu ya. Oke teman-teman, alhamdulillah masih poin ya, padahal lama banget teman-teman. Masjid sampai bunyi teman-teman ya, nungguin burung ini teman-teman. Yang turun cuma satu ya, yang tadi segontong mau hinggap kabur lagi teman-teman. Dan akhirnya burung kemada ini masih kena ya, alhamdulillah ini teman-teman. Teman-teman bisa melihat sendiri, nah ini real ya, real teman-teman, karena ada di depan saya ya, bukan tipu-tipu teman-teman. Oke? Oke, kita ambil burungnya mas ya. Kita ambil burungnya, ambil mas. Ah itu diambil mas Taji. Oke, saya bagian MP3. Oke teman, mulutnya bisa kita ambil. Oke deh. Oke. Tekan kamar ya. Sip. Kamar ya. Apa? Tekanan. Oke, tekanan di. Ini kita. Besar ya. Sip. Oke guys. Sekarang kita ke tempat kita petak yang tadi guys ya. Oke teman. Kita ke sana dulu, kita istirahat teman. Ini mikat dua kali di sini teman-teman, karena faktor angin ya. Yang lama ini teman-teman, mikat burung yang terakhir ini, karena burungnya apa ya, lama yang mau datang. Pertama datang segontong, tapi cuma yang tadi datang terus gak ingat guys. Jadi yang datang, yang mau datang lagi lama banget ya. Oke, kita ke motor dulu ya guys. Saya cerita dulu. Yes. Oke teman-teman, kali ini poin 1. Ini nungguin mulai dari tadi ya sampai azan zuhur ini kita baru dapat, karena di sini memang burungnya sudah sering dibikat ya. Sekarang kita lepasin ini burungnya bersama Mas Arif. Oke, kita lepas. Oke teman-teman. Ini dapat burung kemade teman-teman. Dan ini makan pisang teman-teman. Jadi perawatannya itu lebih mudah ya teman-teman. Jadi saya bawa pulang dulu. Nanti kalau aviari saya sudah jadi, nanti bisa enak teman-teman. Saya sudah ngumpulin bahan-bahannya, seperti burung-burung yang mau ditaruh di situ teman-teman. Oke, ini akan saya bawa teman-teman. Nanti untuk buat pelepasan, temannya ya. Untuk pelepasan di aviari nanti juga akan dibuatkan videonya. Tapi tunggu ya teman-teman, aviarinya sekitaran 2 bulan atau 3 bulan lagi teman-teman. Karena tunggu sampai jadilah, yang penting teman-teman bersabar menunggu. Oke, oke teman-teman. Saya rasa video sudah cukup. Saya Arif. Saya Mas Agiwai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.